Manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup. Episode 44 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, bertemu lagi denganku, Ayu. Hari ini aku dan ibu mau berjemur di bawah sinar matahari pagi. Tapi sebelum memulai kegiatan, kita harus berdoa dulu. Yuk, kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, siapa yang tahu nama hari ini? Semuanya sudah tahu? Coba sebutkan hari apa? Benar sekali. Yuk, sekarang kita berjemur di bawah sinar matahari. Bu, kenapa kita harus berjemur di pagi hari? Karena sinar matahari bagus untuk pertumbuhan tulang dan membantu pembentukan vitamin D untuk tulang kita. Jadi, sinar matahari mengandung vitamin? Iya, tapi hanya sinar matahari pagi. Kalau tulang kita kurang vitamin D, bagaimana, Bu? Tulang kita akan mudah keropos. Kita tidak kuat lagi deh. Oh, begitu ya, Bu. Kamu teruskan berjemurnya ya. Ibu mau mengambil opak untuk dijemur. Iya, Bu. Bagaimana, teman-teman? Sekarang sudah tahu ya, kalau vitamin D itu penting untuk tulang. Kalian juga rajin-rajin berjemur di pagi hari ya, biar sehat. Ibu sudah datang. Yuk, temani aku membantu ibu. Opaknya dijemur biar mengandung vitamin D ya, Bu? Bukan, Nak. Opak tidak membutuhkan vitamin D. Yang membutuhkan vitamin D itu manusia dan hewan, karena kita memiliki tulang. Kalau tumbuhan, butuh sinar matahari tidak? Ya, butuh dong. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhan bunga dan daunnya. Selain itu, manfaat sinar matahari untuk apa lagi, Bu? Banyak, misalnya untuk menjemur pakaian atau mengeringkan garam. Malah, ada kendaraan yang sumber energinya dari matahari. Bahkan sinar matahari juga bisa dijadikan sumber energi untuk penerangan lampu di jalan. Wah, aku jadi suka dengan sinar matahari karena banyak manfaatnya. Oh iya, kamu tahu lagu yang berjudul Matahari? Iya, Bu, aku tahu. Memberikan kehidupan, berkah yang maha
Wah, semua pintar bernyanyi ya. Sekarang ayo kita masuk, kan kamu harus belajar bersama teman-teman di rumah. Iya, Bu. Ayo teman-teman, kita belajar. Teman-teman, kalian sudah siap belajar denganku? Pensil dan buku kalian sudah disiapkan belum? Sudah semuanya. Pasti kalian juga sudah didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian, kan? Oke, kalau begitu kita mulai belajarnya. Kalian masih ingat kan manfaat sinar matahari? Ada yang menggunakan untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, mengeringkan garam, atau untuk penerangan lampu di jalan. Nanti kalian gambar satu manfaat matahari untuk kita. Lalu kalian tulis di bawahnya kegunaan sinar matahari bagi kalian. Misalnya, saya menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Atau saya menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan garam. Tapi mengerjakannya di buku tugas masing-masing ya, karena sekarang kita akan menulis 5 kata bersama-sama. Ini dia 5 kata yang akan kita tulis bersama. Sebelumnya, kita baca dulu yuk kelima kata ini. Bacanya dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ke. Itu. Untuk. Yang. Harus. Teman-teman semua sudah lancar membacanya. Sekarang mari kita menulis bersama. Aku ingin menunjukkan cara menulis huruf dengan benar pada kalian. Kata yang pertama adalah ke. Cara menulis huruf K seperti ini teman-teman. Garis tegak lurus, lalu tarik garis miringnya ke atas, ke tengah, dan tarik garis miring dari tengah ke bawah. Dan huruf E kita buat garis miring pendek. Lalu kita buat setengah lingkaran ke atas, dilanjutkan sampai bawah. Sekarang kata yang kedua, itu. Huruf pertamanya, I. Kita buat garis pendek tegak lurus dan diberi titik. Lalu, T. Buat garis tegak lurus, buat melengkung di bagian bawahnya. Dan diberi garis kecil di tengahnya. Kemudian, huruf U. Buat garis tegak lurus kecil, buat melengkung bagian bawahnya, dan kita buat lagi garis lurus tepat menempel di sampingnya. Sekarang kata ketiga, untuk. Apa kalian tahu cara menulisnya? Aku tunjukkan ke kalian ya cara menulisnya. Lalu kata keempat, yang. Perhatikan cara aku menulis ya teman-teman. Kata yang terakhir adalah kata harus. Aku contohkan lagi ya menulisnya. Dilihat baik-baik ya teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Kalian ikut menulis kan tadi? Kalau belum lancar, tidak apa-apa. Kalian harus banyak berlatih lagi di rumah ya. Wah, ada suku kata. Sepertinya kita punya tugas mengisi suku kata nih. Yuk, kita baca suku katanya bersama. 1, 2, 3. Tung, he, ma, bo. Nah, ini dia gambar yang harus kita lengkapi suku katanya. Soal yang pertama, gambarnya kucing, tapi di bawahnya cuma ada wan. Suku kata apa yang tepat untuk melengkapinya, teman-teman? Kita coba masukkan tulisan he ke nomor 1. Ternyata jawabannya cocok. Sekarang kita ke soal nomor 2. Gambarnya manusia. Tapi cuma ada kata nusia. Apa ya suku kata yang tepat untuk melengkapinya? Jadi menurut kalian jawabannya mah? Oke, kita coba masukkan jawabannya ya. Kalian benar teman-teman, hebat! Soal berikutnya ya, gambarnya tumbuhan, tapi hurufnya cuma ada buhan. Jawabannya apa ya? Oke, kita masukkan suku kata tum ke soal nomor 3. Jawaban kalian benar lagi. Tinggal soal terakhir, gambarnya bola. Tulisannya cuma lah. Aku tahu kosakata yang tepat untuk melengkapinya pasti bo. Hore, kita berhasil menyelesaikan semua soal-soalnya. Teman-teman, kemarin kita sudah pernah memperkirakan penjumlahan dan pengurangan tanpa menghitung. Bagaimana kalau kita memperkirakan jarak langkah sekarang? Setuju? Aku akan melangkah ke tempat tidur. Aku perkirakan 10 langkah untuk sampai ke tempat tidur. Kalian bantu aku menghitung langkahnya ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata cuma 5 langkah teman-teman. Jadi perkiraanku benar atau salah? Iya, perkiraanku salah. Jarak sebenarnya untuk sampai ke tempat tidur adalah 5 langkah. Kita istirahat sebentar yuk. Setelah ini kita lanjut lagi belajarnya. Kalian jangan kemana-mana ya. Teman-teman, kakak sedang membuat apa ya? Yuk, kita lihat bersama. Kak, kakak sedang apa? Ini kakak sedang membuat prakarya. Prakarya apa, kak? Kenapa ada banyak bola-bolanya? Kakak sedang membuat garis revolusi planet-planet di tata surya kita. Garis revolusi apa sih, kak? Garis revolusi itu garis planet-planet saat mengelilingi matahari. Jadi, semua planet mengelilingi matahari? Iya, bumi kita juga mengelilingi matahari. Memangnya bumi tidak pusing, kak? Tentu saja tidak. Bumi kan benda mati, apalagi berputarnya pelan. Memangnya berapa lama waktu berputarnya, kak? Kalau dihitung dari tempat bumi berangkat, ini sampai tempat ini lagi, lamanya 365 hari atau 1 tahun. Berarti lama sekali ya, kak? Iya, karena jaraknya memang jauh. Kalau planet lain,
juga mengelilingi matahari? Iya, semua planet mengelilingi matahari, tetapi waktunya berbeda-beda. Misalnya planet Merkurius ini, lama dia mengelilingi matahari adalah 88 hari. Kalau planet Venus? Lama planet Venus mengelilingi matahari adalah 225 hari. Kalau planet Mars? 687 hari. Itu lama sekali, Kak. Iya, karena jaraknya makin jauh. Bahkan planet Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun lebih untuk mengelilingi matahari. Aku mengerti. Kalau planetnya makin jauh, dia mengelilingi mataharinya semakin lama ya, Kak? Adik kakak pintar sekali. Terima kasih ya, Kak. Aku jadi tahu kalau semua planet itu berputar mengelilingi matahari. Iya, ingat ya, peredaran planet mengelilingi matahari namanya revolusi. Iya, Kak. Aku ke kamar dulu ya. Aku mau belajar lagi. Iya. Revolusi, revolusi. Bergeraknya planet mengelilingi matahari disebut apa, teman-teman? Iya benar, revolusi. Oh iya, kita juga punya soal latihan seperti kakak. Kita harus membuat gambar planet berdasarkan waktu revolusinya. Pertama, kalian harus menggambar matahari terlebih dulu. Lalu, gambar planet-planet lainnya, mulai dari Mars, Venus, Merkurius, dan Bumi. Seperti ini, teman-teman. Nanti kalian membuatnya di buku tugas masing-masing ya. Kemudian, kalian pastikan urutan planetnya sesuai dengan pelajaran kita kemarin. Masih ingat kan singkatannya? Mefebum Jusaunep. Yuk kita sebutkan bersama kepanjangannya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Seperti itu urutannya. Tapi ada planet yang tidak ada di dalam tabel tadi. Yuk kita sebutkan bersama nama planetnya. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, nanti kalian tuliskan nama planet-planet tadi di buku tugas kalian. Sekarang, aku ingin mengajak kalian membuat proyek mingguan kita, yaitu poster. Poster yang akan kita buat, judulnya Manfaat Matahari Bagi Makhluk Hidup. Kalian masih ingat kan manfaat matahari untuk makhluk hidup? Coba kalian sebutkan apa saja. Iya, semuanya benar. Ada yang menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, garam. Oh iya, ada yang mengatakan untuk mengeringkan ikan. Iya, bisa juga untuk sumber energi lampu jalan. Jangan lupa juga, sinar matahari membantu pembentukan vitamin D untuk tulang kita. Untuk membuat poster, kita membutuhkan sebuah kertas kosong, pensil, krayon, atau pensil warna untuk mewarnai. Sekarang, aku akan menunjukkan ke kalian cara membuat posternya. Kita tulis dulu judul posternya. Kemudian kita gambar mataharinya. Setelah itu kita gambar manfaat sinar mataharinya. Misalnya untuk menjemur pakaian. Juga untuk membantu pembentukan vitamin D. Sinar matahari berguna juga untuk pertumbuhan tumbuhan. Kita gambar pohon atau bunganya. Lalu untuk hewan, hewan juga sering berjemur untuk menghangatkan tubuh. Aku gambar hewannya juga ya. Kemudian, sebagai sumber energi lampu penerangan jalan dan mobil bertenaga surya.
Semakin banyak kalian menggambar manfaat sinar mataharinya, semakin bagus. Sekarang kita tulis keterangannya di bawah gambar. Misalnya, gambar menjemur pakaian, kita tulis mengeringkan pakaian. Di bawah gambar tulang, aku tulis membantu pembentukan vitamin D. Begitu seterusnya teman-teman. Jangan lupa kalian warnai seindah mungkin gambarnya. Bagus kan posternya? Pasti kalian juga bisa membuatnya di rumah. Aku suka sekali dengan pelajaran kita hari ini. Nah, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kalian di buku tugas masing-masing ya. Dan ingat, isilah lembar refleksinya. Ucapkan juga terima kasih kepada ayah, ibu, dan kakak yang sudah mendampingi kalian. Selamat belajar teman-teman, sampai jumpa lagi. Teman-teman, kita belajar banyak hari ini. Sampai kita diberitahu manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup. Kita juga sudah menulis 5 kata dan melengkapi suku kata pada gambar dan cara menulis dengan benar. Lalu, memperkirakan menghitung langkah. Oh iya, kita sudah belajar tentang revolusi bumi dan planet. Dan yang terakhir, kita sudah belajar membuat poster manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup. Selamat belajar teman-teman, sampai jumpa lagi besok. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.